menunjukkan dirinya. Pemirsa, kawasan wisata Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara bersiap menjadi tuan rumah ajang Indonesia Triathlon Series 2021. Memastikan kesiapannya, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno melihat langsung ke lapangan sekaligus mencoba mini triathlon bersama atlet daerah. Setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, kawasan wisata Likupang terus berbenah. Berada di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kawasan ini sedang bersiap diri menyambut ajang Indonesia Triathlon Series 2021. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkesempatan mencoba mini triathlon yang dimulai dari bibir pantai Paradise. Bersama para atlet daerah, Sandiaga menjajal renang laut dan lari sejauh 5 km. Kami baru saja menyelesaikan mini triathlon Likupang yang merupakan pemanasan untuk rangkaian Indonesia Triathlon Series yang akan kita kick off bulan Maret ini di Belitung. Cukup menantang ya. Ya. Ombaknya sangat bisa dibilang challenging, tapi ini justru menambah sensasi open water swimming. Kami dari atlet dari Manado merasa senang bisa berenang bareng sama Pak Menteri. Kapan lagi ya bisa berenang bareng sama Pak Menteri, hanya di Manado yang bisa. Terima kasih. Semoga kedepannya lebih diangkat lagi Likupang untuk di kancah internasional. Indonesia Triathlon Series merupakan kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pemerintah daerah dan komunitas Indonesia Triathlon. Tim Liputan iNews melaporkan.